Assalamualaikum, hai penonton Setia Nona. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat. Baiklah, meneruskan episod istimewa Nona dari negeri ke negeri, Kelantan kita dah pergi, Kedah kita dah jejak. Dan minggu ini, tim Nona ke negeri Pahang, Darul Makmur. Dan Pahang sememangnya cukup terkenal dengan keindahan alam semula jadinya yang tiada tolok tandingan. Terutamanya, taman negara yang menjadi khazanah kebanggaan negara. Tidak lupa juga, makanannya yang enak-enak belaka dan juga seni tenun yang menjadi kraftangan kebanggaan orang Pahang. Jadi selama satu jam ini, Yana akan menemani anda ke pelbagai lokasi menarik sekitar Pahang. Baiklah, jangan buang masa lagi. Jom ikut Yana, kita teroka negeri Pahang, Darul Makmur. Sungai Pahang, sungai terpanjang. Ulu Tembeling, Kampung Mat Daling. Negeri Terengganu nampak berderang. Negeri Kelantan nampak menjeling. Menjejakkan kaki ke negeri Pahang membuatkan hati begitu tenang. Dek tumbuhan menghijau yang menyejukkan pandangan. Itulah keunikan keindahan alam semula jadi negeri Pahang, Darul Makmur. Perjalanan kami dimulakan dengan melawat Taman Negara yang terletak di Kuala Tahan, khazanah kebanggaan negara tercinta. Taman Negara adalah sebuah hutan hujan yang dianggarkan berusia 130 juta tahun. Kepelbagaian dan kekayaan hidupan semula jadi di sini cukup mengagumkan dan ia dianggap sebagai sebuah ekosistem yang terkaya dan paling rumit di dunia. Inilah khazanah negara kita. Taman Negara adalah kawasan perlindungan rasmi yang pertama dan tertua di negara kita. Dan dahulunya, ia dikenali sebagai King George V National Park. Dan untuk sampai ke canopy walk yang terletak di atas, ia menuntut stamina yang cukup tinggi. Taman Negara telah diwartakan untuk menjaga keindahan alam semula jadi di sini. Dan Taman Negara diberi nama Taman Negara semenjak negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Canopy walkway di Taman Negara ini adalah yang tertinggi dan tertua sekali di dunia. Dibina 400 meter di atas paras laut, teknologi pembinaannya juga tidak menggunakan sebarang paku, cuma tali kuat yang diikat-ikat sahaja. Selain itu, mampu menampung berat sehingga 2 tan metrik, canopy walkway semestinya adalah salah satu daya tarikan utama pelancong ke Taman Negara. Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan yang dijalankan di Taman Negara cukup mengagumkan. Semoga ia akan terus dijaga dengan baik supaya generasi mendatang dapat melihat sendiri harta negara paling berharga ini. Sebaik sahaja selesai meneroka Taman Negara, kami meneruskan aktiviti air yang sudah menjadi kewajipan setiap pengunjung di sini, iaitu rapid shooting. Salah satu aktiviti yang harus anda lakukan sekiranya berkunjung ke Taman Negara adalah melakukan aktiviti lasak airnya, iaitu rapid shooting, di mana anda akan menaiki bot panjang, menolak arus melawan jerap. Bagi anda pun tak sabar dan tak bersedia dari, mari kita. Mengambil pakej rapid shooting bersama Hans Travel adalah anda berpeluang untuk berkelah di tebing sungai. Jadi sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil itu jugalah menikmati keindahan alam semula jadi. Dan lauknya pula ada macam-macam. Ada ikan patin masak tempoyak, ayam masak merah dan paling penting ada sambal belacan. Okeylah, Yana pun dah lapar ni. Yana makan dulu ya. Menghilir di sungai rapid shooting yang menyusuri Sungai Tembeling akan singgah sebentar di perkampungan orang asli kaum Batik. Dan difahamkan, orang asli kaum Batik ini masih lagi mengamalkan hidup secara nomad, di mana jika berlakunya kematian, mereka akan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nama saya Kapak, anak saya 2 orang dan bini saya 1 lah. Maksudnya ada 2-3 lah.
datang tu macam demo, macam bersumpit apa semua tunjukkan. Menyumpit guna sumpit, lepas tu bawa dia punya lidi racun daripada getah daripada pokok epoh. Manusia terkena paling lewat dalam 5 atau ke 6 minit dah mati. Kalau binatang yang kuat tu lebih kurang dalam 10 minit 15 macam tu. Janganlah lupa kuala semak. Ini adalah cara mereka menghidupkan api tanpa menggunakan sebarang lighter dan sebagainya. Menggunakan dahan meranti dan juga rotan yang digeser dan kemudian diletakkan terus ke sini ya. Maka hiduplah api. Sekarang ini kapak tengah menggosok akar pulai yang diletakkan di belakang anak panah ni supaya apabila dimasukkan ke dalam sumpit ni dia boleh muat. Kalau tak gosok dia akan bergerigi begitu jadi tak boleh masuk. Okey, siap dah. Jadi dua ni adalah yang dah siap. Jadi sumpit adalah senjata utama orang asli kaum Batik di sini. Mereka akan menyumpit untuk mencari makanan seperti burung dan tupai. Meskipun negara telah mencapai kemerdekaan lebih setengah abad lalu, kehidupan orang asli suku Batik Negrito di Taman Negara Kuala Tahan ini masih tidak banyak berubah dengan cara hidup mereka suatu ketika dahulu. Keunikan kehidupan orang asli inilah yang menjadikan mereka sebagai satu daripada daya tarikan utama pelancong yang datang ke Taman Negara. Jom ke Jepun bersama Yakult. Beli minuman Yakult dan anda berpeluang menang percutian ke Jepun yang bernilai RM200,000. Tiga keluarga bertuah yang terpilih, iaitu tiga orang setiap keluarga, akan bersama-sama Duta Yakult Shawalara mengembara di Jepun selain diberi liputan istimewa oleh program NONA. Anda hanya perlu beli sekurang-kurangnya 20 botol produk Yakult Ace atau Yakult Ace Light dalam bentuk pak 3 botol, pak 5 botol atau pak berkembar 10 botol. Sertakan sebarang kombinasi pembalut plastik pak-pak tersebut bersama borang penyertaan anda. Pembalut plastik yang mempunyai barcode dan tarikh luput yang lengkap sahaja akan diterima. Pembalut botol tidak diterima. Dapatkan maklumat lanjut di laman web www.yakult.com.my. Tarikh tutup penyertaan adalah 15 Oktober 2016. Yakult, Yakult. Sifat ikan keloh ni digelar sebagai raja ikan air tawar. Dia betul-betul sensitif dengan kita manusia. Kami diteruskan ke Taman Negara Pahang Sungai Relau Merapoh. Okey, Yana nak lakukan satu lagi aktiviti lasak yang cukup mencabar. Topi pun dah pakai. Cuba teka Yana nak lakukan apa. Nanti kan? Taman Negara Pahang Sungai Relau Merapoh adalah pintu masuk kedua ke Taman Negara selain pintu masuk utama di Kuala Tahan. Ia juga adalah laluan utama bagi pendaki untuk mendaki Gunung Tahan. Selain itu, bagi penggemar aktiviti lasak, bolehlah melakukan aktiviti meneroka gua, antaranya Gua Hari Malaysia. Bagi kami yang baru pertama kali melakukan aktiviti ini, ia cukup mengujakan. Apatah lagi ketika menaiki kereta pacuan empat roda untuk menuju ke lokasi pengembaraan. Apa yang pasti, kami sudah bersedia menyahut cabaran.
perjalanan untuk memasuki Gua Hari Malaysia ini mengambil masa lebih kurang 45 minit dan kita perlu merentasi hutan. Dan sedikit tips yang ingin saya kongsikan kepada anda yang ingin memasuki hutan. Pertamanya, pastikan pakaian anda selesa dan pastikan anda memakai baju berlengan panjang dan juga seluar panjang untuk mengelakkan daripada terkena duri ataupun dahan kayu yang tajam. Selain daripada itu, sekiranya anda membawa beg, pastikan beg anda juga kalis air untuk memastikan barang-barang dalamnya tak basah. Begitu juga dengan kasut. Okey? Menjadikan sungai sebagai petunjuk arah, ia akan membawa kita terus ke Gua Hari Malaysia kerana sungai ini mengalir dari gua tersebut. Akhirnya, lepas 45 minit kami merentas hutan, sampai juga di hadapan pintu Gua Hari Malaysia ni. Abang sini, ya, kenapa ya, ya, gua ni diberi nama Hari Malaysia? Okey, sebab kita masa kita troka, okey, kita jumpa pintu hari, Gua Hari Malaysia ni pada Hari Malaysia lah. Okey, pada tahun 2012 lah. Oh, 2012 lagi. Jadi baru mula jumpa lah. Baru mula lah. Tapi gua ni dah lama lah sini. Gua yang kita pernah explore, pernah troka, ada lebih kurang 140 lebih. Tapi kita buka untuk pelancong hanya 12 saja. Tapi gua yang paling menarik di Kamarapu adalah Gua Hari Malaysia lah. Panjang Gua Hari Malaysia lebih kurang 976 meter. Okey. Mengambil masa lebih kurang 2 jam juga. Wah, 2 jam kat dalam ni? Dia berbagai-bagai inilah. First kali kita masuk kena merangkak, keluar pun mesti merangkak lah. Masuk kena merangkak, keluar dia, pun kena merangkak. Dia ada 5 air terjun. Wow, 5. Jadi kita akan sepanjang perjalanan tu kita akan nampak kelima-lima air terjun ni lah, ya? Ya, ya, ya. Okey, Abang Sani, saya pun dah tak sabar dah. Mari kita. Jom. Aktiviti ini mendedahkan pelancong kepada cabaran merangkak di dalam gua yang bersaliran, melihat kehidupan di dalam gua selain menikmati keindahan semula jadinya. Jadi beginilah keadaan dalam Gua Hari Malaysia ni. Dan kalau anda lihat, ada pelbagai stalactite dan juga kalau yang lebih kecil tu dikenali sebagai soda straw. Tapi di sini tiada stalagmite kerana permukaan hanya yang agak basah dan berair. Dan sedikit tips yang ingin saya kongsikan dengan anda adalah kerana kita perlu merangkak di dalam gua ini, jadi seelok-eloknya anda memakai seluar panjang. Dan lebih baik sekiranya seluar itu ada pad di bahagian lutut supaya tak adalah rasa sakit sangat kalau kena batu. Paling mencabar apabila kami dikehendaki memanjat dinding gua menggunakan tali sambil meredah air terjun. Belakang sini. Belakang sini, okey. Pengalaman selama 2 jam di dalam Gua Hari Malaysia pasti tidak akan dilupakan. Bagi pelancong yang ingin mencuba aktiviti ini, tidak perlu bimbang dengan aspek keselamatan kerana segala kelengkapan berkaitan disediakan bagi memastikan segalanya berjalan lancar. Yes, berjaya! Kemana pula selepas ini? Keseronokan menaiki kenderaan pacuan empat roda membawa kami ke Santuari Kelah pula. Jika ingin merasai sendiri pengalaman menangkap ikan kelah menggunakan tangan kosong, di Taman Negara Pahang Sungai Relau adalah tempatnya. Mari, bapa datang, mari. Tiada majis dan mata kail diperlukan. Hanya bunyi loceng dan panggilan manja, ikan kelah akan berlumba-lumba mencari tuannya. Itulah keunikan sanctuary ini kerana ikan kelah yang ada di sini amat jinak. Ini adalah habitat asal ikan kelah ni. Jadi berapa lama mengambil masa untuk boleh sedekat ini dengan ikan-ikan ni? Okey, kita mengambil masa selama 5 tahun lah. Kita terpaksa berendam di dalam air selama 3 tahun lah untuk nak jinakkan ikan ni. Proses daripada awal tu kita data je dekat lubuk kelah santuari, kita terpaksa campak yang makanan dekat lubuk kelah lah. Okey, kita ambil peringkat ke peringkat dan juga kalau peringkat kedua tu kita dah macam dekat sangat dengan ikan kelah ni, kita nak tahu macam mana dia boleh complete tak dengan kita manusia, kita terpaksa kena gunakan satu loceng aiskrim lah
Sebelum kita campak makanan tu, kita akan goceh-loceh dulu. Itu menandakan kita dah datang lah. Kita dah datang. Sebenarnya sifat ikan kelah ni macam mana? Okey, sebenarnya sifat ikan kelah ni digelar sebagai raja ikan air tawar. Kalau selain dari tempat ni, kita tak akan boleh tengok ikan kelah ni. Seperti dekat sinilah. Sebab dia salah satunya dia betul-betul sensitif dengan kita manusia. Dekat sini kita dah trainkan dia. Memang dia betul-betul nampak jinaklah. Pengunjung boleh memberi makanan di atas tapak tangan, malah mengangkat ikan kelah dengan begitu sahaja. Namun, mereka harus melepaskan ikan ini kembali ke sungai supaya populasinya tidak terganggu. Sebuah lagi destinasi pelancongan yang harus anda kunjungi jika ke negeri Pahang adalah bekas tapak lombong bijih timah di Sungai Lembing. Lombong bijih timah yang terdalam dan terpanjang sekali di dunia terletak di Sungai Lembing, Kuantan, Pahang. Mula beroperasi pada 1888, kemudian ditutup pada tahun 1986. Kini, lombong bijih timah ini dibuka semula untuk memberi peluang kepada pengunjung untuk mengimbau kembali zaman kegemilangan perlombongan suatu masa dahulu. Sungai Lembing suatu ketika dulu dikenali sebagai El Dorado Timur, di antara bandar yang terkaya dengan hasil pribumi. Walaupun hanya tinggal sejarah, namun sehingga kini Sungai Lembing masih menjadi sebutan. Lombong bijih timah Sungai Lembing mempunyai kedalaman sedalam 610 sehingga 700 meter. Ketinggian terowong adalah dari 12 kaki sehingga 200 kaki. Panjangnya pula adalah 322 kilometer dan ia telah menjadikan lombong bijih timah Sungai Lembing sebagai yang terdalam di dunia. Tiada peralatan moden digunakan. Pelombong menggali lombong secara manual dengan bantuan bahan letupan. Ramai yang beranggapan kalau masuk terowong, udaranya mesti panas dan sukar untuk bernafas. Tapi sebenarnya tak, sebab pelombong zaman dulu, mereka dah membina lubang-lubang besar sebegini untuk memastikan udara luar dapat masuk ke dalam terowong. Jadi sebenarnya udara dalam terowong ni nyaman dan sejuk. Dahulunya, kehidupan pelombong dianggap mewah. Walaupun pekerjaannya sukar dan mencabar, namun pendapatan mereka setimpal dengan apa yang dilakukan. Apabila lombong bijih timah ini ditutup sekitar tahun 1987, penduduk setempat sudah hilang mata pencarian. Jadi seramai 20 orang pelombong telah masuk ke dalam lombong bijih timah ini secara haram dan melakukan aktiviti perlombongan juga secara haram, dan dikatakan mereka telah berjaya mengutip keuntungan sebanyak RM1 juta. Dan sehingga kini, identiti ke-20 orang pelombong itu masih tidak diketahui. Zaman kegemilangan Sungai Lembing sudah berakhir selepas penutupan lombong bijih timah pada tahun 1996. Ramai penduduk berpindah kerana tiada lagi peluang pekerjaan. Bangunan lama yang makin usang dan tidak berpenghuni menyebabkan Sungai Lembing dikenali sebagai Ghost Town. Cerating terkenal sebagai destinasi pelancongan pesisir pantai. Di sini anda boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti melihat kelip-kelip di Sungai Cerating. Menurut pengusaha pelancongan yang aktif di Cerating, Muhammad Hafiz Abdul Majid, disebabkan sungai ini belum tercemar, aktiviti melihat kelip-kelip di Sungai Cerating dianggap lebih memukau berbanding lokasi lain di negara ini. Ada satu fakta menarik yang ingin saya kongsikan dengan anda semua mengenai kelip-kelip, di mana kelip-kelip tidak mempunyai telinga. Jadi mereka tidak peka dengan bunyi, tetapi mereka cukup peka dengan cahaya dan juga bau-bauan. Dan sebenarnya untuk memanggil kelip-kelip ni ada tekniknya. Jadi anda pun dah tak sabar nak tengok macam mana cara untuk memanggil kelip-kelip. Penggambaran dilakukan tanpa sebarang cahaya kerana kelip-kelip sensitif pada cahaya. Maka, visual kelip-kelip ini kurang memuaskan. Jadi, anda perlu datang ke sini bagi merasai sendiri pengalaman menyaksikan kelip-kelip yang sungguh mengasyikkan.
Songket Pahang kebanyakan corak kotak-kotak. Identiti dia seperti udang jalur tepi ni. Okey, sekarang Yana bersama Chef Fiza dari Angkasa Royal Hotel, Pekan Pahang. Dan Chef Fiza akan tunjukkan kepada kita cara untuk menyediakan apa tu, Chef? Puding raja. Puding diraja. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat puding diraja ni? Pisang lemak manis, buah frut, ceri hijau, ceri merah, biji gajus, gula dan pewarna. Okey, Chef, boleh ceritakan sikit kenapa nama sajian ni diberikan nama puding diraja? Biasanya makanan di istana lah. Oh, sebab dulu-dulu pertama kali diperkenalkan di istana ya, Chef. Yeah. Jadi yang sekarang ni Chef tengah buat apa? Jala emas. Ini yang nak faham, jala emas ni yang di bahagian atasnya. Ya, dia buat pada kuning telur. Okey, Chef, jala emas dah siap. Lepas ni kita nak buat apa? Lepas ni kita goreng pisang. Goreng pisang. Okey. Ni guna pisang apa ya, Chef? Pisang lemak manis. Pisang lemak manis. Memang kena guna pisang lemak manis saja ke? Ada pisang-pisang lain juga boleh guna? Biasanya dengan pisang lemak manis ini saja dah. Jadi nak goreng ni biasanya berapa lama, Chef? Dalam 20 minit sampai dia warna dia tu jadi perang. Maknanya bila pisang ni dah digoreng, dah nampak garing, dah perang, boleh diangkat ya, Chef? Boleh sekarang lah ya? Jadi jala emas pun dah buat, pisang pun dah goreng. Sekarang ni kita nak buat kuahnya ya, Chef? Sekarang kita buat kuah dia. Tuang susu, cair. Tengah-tengah puluh perindu. Jadi sekarang ni kita nak tunggu kuahnya mendidih. Lepas tu nanti kita tengok hasilnya. Okey, jadi sekarang ni puding diraja kita dah hampir siap. Cuma tinggal nak hiaskan sahaja, betul Chef? Ya. Mula kita atur pisang dulu. Lepas tu kita bubur jala emas. Lepas tu kita hias dengan buah perun. Buah prun, buah ceri, gajus. Dan hiasannya pula mengikut kreativiti sendiri. Siap dah puding diraja, menu kebanggaan orang Pahang dan dimakan bersama kuah yang disediakan tadi. Okey, sekarang Chef Fiza akan kongsikan satu lagi menu istimewa orang Pahang iaitu dodol telur. Betul ya, Chef? Ya, betul. Okey, Chef, bahan-bahannya apa? Bahan dia kuning telur, butter dan gula. Itu sahaja? Ya, itu sahaja. Okey, jadi pertama sekali nak buat apa, Chef? Kita masukkan daun pandan, lepas tu kuning telur, 10 biji. 10 biji. Ini pun kuning ni sahaja? Kuning sahaja. Ini akan dikacau sampai? Sampai dia keluar minyak. Sampai keluar minyak. Tapi Yana rasa dia berbeza dengan dodol yang biasa kita makan yang kena kacau. Itu yang kacau lama. Yang ini dodol kacau sekejap je. Siap dah pun dodol telur kita. Kalau anda nak mencantikkannya lagi, bolehlah hiaskan dengan buah-buahan seperti strawberry ataupun bolehlah tambah juga jala emas tadi. Selamat mencuba. Kalau ke daerah Pekan, Pahang, jangan lupa singgah ke Restoran Murtabak Mengkasa. Perniagaan Murtabak Mengkasa dikatakan bermula sejak tahun 1980 yang diasaskan oleh Haji Ahmad Tajuddin Abdul Hamid atau dikenali sebagai Pak Din Murtabak. Lokasinya di Jalan Utama, Kuantan Pekan menjadikan ia mudah ditemui walaupun kali pertama anda berkunjung ke sini. Rasa murtabaknya yang penuh dengan rempah tersendiri menjadikan ia sebagai menu pilihan bagi mereka yang bertandang ke Pekan, Pahang. Sutera Pahang datangnya dari tanah Bugis sejak kurun ke-16 lagi. Ia diperkenalkan oleh seorang bangsawan Bugis bernama Keriang Aji atau lebih dikenali dengan nama Tok Tuan dari Kampung Mengkasa. Dan rekaan awal tenunan Pahang adalah bercorak kotak-kotak. Dan tenunan Pahang dah menjadi seni warisan kraftangan negeri Pahang sejak 2 abad yang lalu. Tenun Pahang.
Pahang, dia berasal daripada Bugis, Sulawesi. Dibawa ke Pahang pada abad ke-16 oleh Kerai Aji ataupun dikenali dengan Tok Tuan. Bermula di Kampung Kasar. Lepas tu baru berpindah ke Kampung Pulau Keladi lah sampai sekarang. Pada zaman dulu dipakai oleh golongan bangsawan jelah. Pada tahun 70-an dia berkembang menjadi pakaian semualah. Tenun ni dia kena ada longsing dengan pakan. Longsing yang panjang tu pakan yang masuk masa kita menenun tu. Ha, tu dia teknik tenunlah. Kita memang menggunakan sutera puak. Dia diimport daripada China. Tapi dia berbeza dengan songket Terengganu lah. Macam songket Terengganu banyak motif bunga penuh kan. Macam Pahang kebanyakan corak kotak-kotak, jalur, lepas tu teknik ikat. Lepas tu dia kalau ada bunga emas pun bunga tabur macam tu jelah. Corak ni dia kita ada separuhnya kita masih kekalkan lah. Macam corak tapak catur, corak corak sembilan, corak Tun Razak, dia banyak corak lah. Jadi ada 8 proses semua sekali. Proses pertama mewarna, proses kedua menerau, proses ketiga mengani. Mengani itu menyusun corak, desain dia semua. Lepas tu menyusuk, lepas tu menggulung, menyambung, menyambung ataupun kalau kita dah tak ada dia punya karap, dia panggil karap tu, kita kena buat karap dululah. Mengarap ni dia punya untuk persilangan, persilangan kain tu. Kita menegur, kita naikkan longsir benang pada mesin tenun tu, dia panggil kek, kek tenun. Untuk permulaan tu kita kena ikat dia semua, design buat design dia semua, pengiraan dia semua, lepas tu baru boleh tu menenun. Lepas tu Pahang dikenali dengan dia punya identiti dia sepi udang, jalur tepi ni. Yang lagi lain tak ada. Biasa kalau untuk cantik kain tenun ni, dia buat ni lah, baju Riau Pahang, baju tradisional. Tapi kalau untuk orang moden ni bolehlah buat bagi desain lah. Sejak Kraftangan menubuhkan Institut Tenun Pahang, jadi ramailah dia punya apa ni pelatih-pelatih baru, orang muda lah. Harapannya kalau boleh lagi ramailah golongan muda-muda ni yang berminat menghasilkan tenun. Setiap selepas kesusahan itu pasti ada kemudahan. Itu yang paling penting. Wanita sememangnya memainkan peranan penting dalam pembangunan negara, termasuklah di negeri Pahang Darul Makmur. Untuk segmen inspirasi pada minggu ini, kita bersama dengan wanita Pahang yang pakar dalam bidang masing-masing. Saksikan. Dalam melaksanakan tugasan sebagai penguat kuasa serta pemantau dalam pengurusan sumber hutan negara, golongan hawa juga tidak pernah ketinggalan. Cabaran itu disahut oleh Ranger Hutan Nur Izmah Huda Jamaluddin, 32 tahun, yang bertugas di Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Kuala Tahan. Nur Izmah Huda antara anggota Ranger wanita yang bertanggungjawab menjaga serta memberi khidmat nasihat dalam memastikan hutan ini terus terpelihara. Mula memang saya suka dan keadaan suasana yang nyaman, aman dengan hutan. Lepas tu memang saya suka binatang dan sukakan cabaran. Saya rasa satu kepuasan bila betul-betul berhadapan dengan hidupan liar, contohnya seperti harimau, gajah. Biasa kita tengok dekat zoo negara saja kan, ni betul-betul di hadapan mata. Memang rasa seronoklah. Tidak sedikit pun berasa gentar, malahan menjadikan Belantara sebagai kawasan permainannya. Tambahan pula, Nur Izmah Huda mendapat sokongan padu dari ahli keluarga.
Ini membuatkan dia berasa amat selesa dan bersemangat berkhidmat sebagai ranger. Selama 10 tahun ni saya tak ada lagi lah diancam oleh hidupan liar. Tapi saya rasa macam makin dekat dengan hidupan liar. Selain tugasan harian mengemaskini data serta membuat permit bagi pelancong yang datang ke Taman Negara Kuala Tahan ini, Nur Izmahuda juga bertanggungjawab menyelenggara dan memantau keselamatan pelancong dan hidupan liar di sekitar Taman Negara ini. Walaupun kerjaya ini terdedah dengan bahaya dan pelbagai kemungkinan, namun itu semua tidak mematahkan semangat ibu kepada tiga cahaya mata ini. Baginya, segala cabaran itu mengajarnya menjadi seorang individu yang kuat dan tidak mudah menyerah kalah. Satu persatu dipikul demi cintanya terhadap bumi hijau yang indah serta kehidupan di dalamnya. Inilah cabaran saya dalam mencari penemuan baru seperti herba dan serangga. Tapi demi cintakan kerjaya saya dan cintakan flora dan fauna, saya harungi jua. Antara tugasan lain yang perlu digalas Nur Izmahuda sebagai ranger wanita ialah mengetuai perjalanan night walk safari, iaitu membawa pelancong berjalan di dalam hutan pada waktu malam. Tugasan ini amat mencabar kerana ketika inilah haiwan dan unggas akan bergerak aktif mencari makan dan menampakkan diri mereka. Inilah sebahagian tugas saya sebagai ranger di Taman Negara Pahang, membawa tetamu-tetamu khas untuk night walk pada malam ini. Dan malam ini, Yana lah tetamu Huda. Okey, Yana, dah ready? Sedia. Ada bawa lampu tak? Itulah Yana nak cakap. Yana tak bawa lampu. Jadi okay. Huda kena tunjukkan jalan. Okey? Okey, tak apa. Saya ada. Okey, jom. Huda, jadi macam ni lah suasana night walk ni. Macam ni lah. Kita akan dengar suasana bunyi binatang. Bunyi cengkerik-cengkerik. Kuat lah. Jadi kalau kebiasaannya, Huda akan bawa berapa ramai orang pada satu-satu masa? Biasanya kita akan bawa dalam 12 ke 15 orang. Lah. Memang takkan lebih daripada itulah untuk satu kumpulan. Bagi saya, apa-apa pekerjaan di mana jua, di bandar ataupun di hutan, pasti ada dugaan dan cabaran yang akan kita hadapi. Kita harus tabah dan cekal untuk menghadapi dugaan itu. Kita harus suka dan ikhlas untuk melakukannya. InsyaAllah semuanya berjaya. Pernah bergelar sebagai peguam sebelum berkhidmat sebagai pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, anak jatimaran Pahang ini sentiasa manis dengan senyuman yang tidak pernah lekang di wajahnya. Personalitinya yang peramah dan amat senang didekati menjadikan Datuk Shahniza Shamsuddin mudah berurusan di mana sahaja. Saya seorang yang sangat simple sebenarnya. Very simple person, ya. Saya suka berkawan, ya. Dan kadang-kadang kalau tak ada majlis rasmi tu pergi ke mana-mana, saya suka low profile lah. Kat rumah sekarang ni hobi saya baru, saya suka tengok bunga orkid. Dan saya suka kucing. Saya punya kelemahan, saya tak boleh pergi kedai buku. Kalau saya jumpa kedai buku, saya memang akan beli buku. Tapi saya memang hantu bukulah, ya, suka shopping buku. Dan sebenarnya kalau masa saya belajar tu, saya suka menulis. Masa sekolah, saya tulis cerpen, saya tulis sajak. Itu yang orang tak tahu. Okay, hari inilah ni baru-baru cerita kan. Pernahlah juga tersiar kat majalah dulu saya belajar, ya. Dan saya ada cita-cita kot kalau bila dah bersara nanti, saya bercita-cita lah nak jadi seorang penulis novel. Selain melaksanakan urusan rasmi, jika ada masa terluang, Datuk Shahniza gemar melancong di dalam dan luar negara bersama keluarga dan rakan-rakan. Atas kesibukan tugasan, masa yang ada begitu berharga dan harus diperuntukkan buat keluarga. Kalau ada masa terluang, saya lebih suka memberikan masa dengan anak-anak lah, ya. Sebab jarang dapat bersama dengan keluarga. Dan untuk diri sendiri itu, of course lah kita orang perempuan ni akan memanjakan diri kita sendiri. Kalau tak sempat nak pergi spa ke apa, kita duduk kat rumah, duduk kat bilik, tengok TV, especially dengan keluarga, dengan anak-anak, ya. Masa lapang, kalau ada peluang, saya suka nak pergi
manjakan diri, pergi spa. Spa ni sebenarnya penting juga bagi kita orang perempuan ni. Kalau ada masa tu kita lulur kan. Jadi kita orang perempuan kena jaga kesihatan luaran, dalaman kena jaga. Selain daripada hati kena sentiasa ceria, ya. Dan spa ni memang baguslah untuk kita. Jadi jom ikut kita spa, lepas ni kita jumpa lagi. Korang janganlah ikut. Nanti kita jumpa lagi. Lepas ni kita minum kopi sama-sama. Okey? Bye. Datuk Shahaniza juga amat dikenali dan disegani di kalangan rakan seperjuangan. Perwatakannya yang ceria menyebabkan dia mudah didekati. Menganggap permasalahan sebagai cabaran dan asam garam kehidupan, Datuk Shahaniza sering berfikiran positif dalam apa juga yang dilakukan. Saya takkan lekang dari senyuman. Kita kena sentiasa senyum kerana dengan senyuman tu akan menarik aura positif dalam diri kita. Ya? Mungkin kita ada masa kita sedih, kita marah. Ya? Itu semua kita tak dapat nak elakkan. Yang itu adalah sifat semula jadi kita sebagai seorang wanita. Dan yang paling penting ialah kita kena sentiasa bersikap positif dalam apa sahaja masalah yang kita hadapi. Setiap selepas kesusahan itu, pasti ada kemudahan. Itu yang paling penting. Nama makcik Hajah Raziah binti Musafa, Kampung Raja Sonsang. Umur makcik 61. Hajah Raziah Mustafa, nama yang tidak asing lagi bagi pembekal ikan patin di daerah Temerloh, Pahang ini. Mengusahakan penternakan ikan patin sangka sejak 14 tahun lalu, dia memiliki 30 sangka kesemuanya dan di setiap sangka mempunyai 1,000 sehingga 1,200 ikan patin ternakannya. Ikan patin senang jaga. Kalau ikan talapia tu makannya banyak tapi hasilnya kurang. So, saya beli anak benih lah pada pembekal. Lah. Harga dia 20 mesin ke 26 sen, saiz 3 inci setengah ke 4 inci lah. Macam itulah. Kalau kita bagi makan banyak, cepatlah besar. Raziah, wanita cekal ini tidak pernah mengenal rasa lelah mengusahakan sangka-sangka ikan patinnya. Baginya, melihat ikan-ikan patin membiak dan membesar atas berkat usahanya selama ini adalah satu kepuasan. Namun, cabaran yang dihadapi dalam mengusahakan penternakan ikan ini terkadang mengujinya. Antaranya, memerang dan biawak sering memakan dan mengganggu ikan dalam sangka, malah bukan itu sahaja. Raziah terpaksa akur dengan keadaan cuaca yang tidak dijangka. Kemarau, ikan mati. Kalau air kering, kalau air besar, kayu datang lagi sana lah, atas. Jadi kalau air besar ni laju. Air sungai ni laju. Kayu besar-besar, kalau cocok. Apa? Cocok sangka. Ha. Koyaklah. Selain sibuk mengusahakan sangkar patinnya yang turut dibantu oleh dua orang pekerja, Raziah juga memelihara ayam kampung kacukan bagi mengisi masa lapang dan menambah pendapatan. Namun begitu, sangkar ikan patin tetap menjadi keutamaan Raziah. Jam 8 pagi setiap hari, dia akan turun ke sangkar untuk mengambil stok ikan patin untuk dipasarkan atas permintaan pelanggannya. Biasanya makcik turun pagi pukul 8, tolong kerja, tolong ambil ikan. Orang nak hantar ke pasar lah. Hantar ke pasar. Tengok saya kan, ikan ni dalam 7 bulan ke 8 bulan ni aku baru boleh keluar. Negeri Pahang, aman sentosa. Sekarang ni makcik nak tunjuk masak boyak ikan patin ya. Dia punya apa bahan dia, kunyit hidup, cili api, tempoyak dan asam keping dan daun kesum. Yalah, kita masuk dalam ni lah air. Dan masuk kita asam keping dan daun kesum, itu apa ni tadi? Kunyit hidup tadi. Kunyit ni dah di-blend kan? Okay, sekarang dah melegak kan? Dah melegak ni kita masuk ke lagi kan?
kita sebagai orang perempuan ni buat kerja tu dengan semangatlah. Ha, boleh baru boleh berjaya kan. Sekian sahaja episod Nona di Negeri Pahang, Darul Makmur. Diharapkan paparan yang ditayangkan sebentar tadi dapat memberikan manfaat dan ilmu yang berguna kepada anda seisi keluarga. Jangan lupa temu janji anda bersama saya, Uyaina Arsyad, minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat.